Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya guys di channel Bang Underscore How 10. Oke, pada video kali ini gue ingin sekedar berbagi bagi teman-teman YouTube semuanya yang ingin tahu kata sandi WiFi yang pernah terhubung ke handphone teman-teman ya. Jadi cara ini bisa diterapkan bagi teman-teman YouTube yang lupa akan tetapi sudah pernah menyambung ya di suatu WiFi tersebut. Oke, sebelum gua melanjutkan videonya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe channel gua, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya supaya channel gua kali ini bisa lebih berkembang seperti itu. Iya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dipastikan teman-teman YouTube semuanya sudah terhubung WiFi yang akan diketahui passwordnya. Jadi oke, kita akan langsung saja masuk di pengaturan ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Sebagai contoh, gue akan membuka pada bagian WiFi-nya ya. Jadi cara ini bisa digunakan di Android ataupun pada iPhone ya, atau sistem iOS. Oke, jadi kita akan buka WiFi dimana di perangkat gua sudah tersambung ya. Otomatis kita akan coba klik di bagian pengaturannya, dan teman-teman YouTube semuanya pilih ya pada bagian kode QR ya, yang ini. Oke, bisa teman-teman simpan sebagai gambar atau teman-teman bisa di screenshot ya seperti ini, nanti akan tersimpan pada galeri. Oke, jadi teman-teman tinggal mendownload saja aplikasinya, yaitu dengan nama seperti ini ya, QR dan barcode scanner. Oke, jika sudah teman-teman download, jadi nantinya teman-teman bisa download di, kalau Android di Play Store dan kalau iOS di App Store seperti itu. Oke, kita akan langsung praktekkan saja ya. Oke, jadi sebagai contoh nantinya teman-teman tinggal pilih galeri ya, karena kita sudah menyimpan sebuah barcode-nya yang akan kita scan ya. Oke, jadi kita akan menyekan barcode tadi dan seperti ini ya teman-teman ya. Otomatis secara sistem otomatisnya akan mendeteksi sebuah sandi ya, dengan nama jaringan yang gua hubungkan tadi sudah tersambung, jenis security-nya WPA, dan sandinya otomatis akan terdeteksi seperti ini, akan terbaca. Oke, jadi bagi teman-teman yang lupa sebuah password WiFi-nya atau ingin berbagi ke yang lainnya dan karena tidak tahu hanya satu device saja yang sudah terhubung, teman-teman bisa menggunakan dengan cara ini ya, seperti itu. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat ke teman-teman YouTube semuanya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkarya.